Gundulnya pegunungan Kendeng dan tingginya intensitas hujan membuat sejumlah desa di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Jawa Tengah terendam. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga panik. Ratusan rumah warga terendam banjir dan aktivitas warga pun terganggu karena banjir menutup akses jalan keluar dengan ketinggian air di jalan mencapai 1 meter. Dari jam 11 kemarin siang sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Jadi banjir kayak gini sampai kayak gini mas nih. 1 meter lebih kayaknya. Dari semalam jam 12 malam. Orang dewasa. Masuk rumah semua mas, gak ada yang gak masuk. Semua berapa puluh desa nih semua kena banjir semua, gak ada yang gak. Buan rumah ini kena. Yang satu Trimulyo Pelang aja ada 700 rumah, apalagi yang belum yang lain-lainnya. Tidak hanya menggenangi permukiman warga, areal persawahan juga diterjang banjir. Warga diimbau untuk terus berhati-hati karena diperkirakan ketinggian air akan masih terus bertambah mengingat intensitas hujan masih tinggi. Heri Puraka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.